Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak Bram. Iya, Deputi Bram. Bram, ini Distra Daerah Hood. Congrats Bram, lo terpilih jadi guest host kita untuk di video Closer Look di Ranhut. Kamu domisilinya di mana? Di Surabaya. Ya udah, kita janjian jam 3 di lapangan Tor gimana? Oke, deal ya. Oke, see you ya. Bye bye. Bram. Yo Ranhut Max, sekarang gue berada di Surabaya, tepatnya di lapangan Tor, dan bersama gue ada Bram Siregar, pemenang dari Nike React Emoji Contest yang kita bikin beberapa waktu lalu. Hari ini Bram akan bantu kita untuk test run dan dia akan kasih tahu pendapatnya mengenai sepatu ini. Siap Bram? Siap. Tadi kamu coba lari pakai the latest Nike React, gimana kesan kamu? Oke, pertama dari paketnya dulu ya. Dari saya mencoba itu, ini dia fiturnya dari full out tap ini enak menarik. Jadi buat orang yang pengen pakai sepatu dengan cepat bisa tarik itu dimasukkan. Kemudian pada saat menggunakan ini uppernya benar-benar mencengkram. Jadi dia bagaikan kaos kaki kemudian ditambahi sole sesuai dengan campaign Nike itu. Dia seempuk bantal, seempuk per, dan kemudian dikombinasikan dengan Flyknit yang salah satu andalan Nike ya. Dia sangat breathable banget, kemudian ringan gitu. Jadi saya dibilang lari kita lebih stabil ya mungkin dia ya, karena ya ini jaketnya membantu kita bagian tumit supaya stay ya, kayak kita supaya stabil. Dan dari midsole-nya ini membantu dia supaya kaki kita tuh supaya mendarat ya sesuai dia. Jadi enggak ini dia itu mungkin teksturnya ini membantu kita untuk lebih mencengkram ya, jadi tidak licin gitu. Ini kita sudah coba di track, itu memang pasti kantornya sepatu akan jadi lebih cengkram. Tapi kalau dilihat dari teksturnya begini, dia memang juga kayaknya bisa dipakai untuk di aspal. Mungkin yang suka lari-lari di road itu cocok banget ini. Oke guys, itu tadi test run kita dengan Nike React. Kita pengen dengar pendapat kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Subscribe untuk test run sepatu-sepatu lari selanjutnya.